Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Polisi membubarkan kerumunan pendukung Rizik Sihab yang menggelar orasi di depan gedung pengadilan Jakarta Timur. Tempat persidangan kasus kerumunan petamburan dengan terdakwa Rizik Sihab digelar. Polisi yang telah berjaga di depan gedung pengadilan negeri Jakarta Timur sejak pagi menghalau pendukung Rizik yang berkerumun di depan gedung pengadilan. Polisi juga membubarkan pendukung Rizik Sihab yang datang dan mencoba melakukan orasi. Persidangan Rizik hari ini berlangsung secara online atau daring. Di tengah berlangsungnya sidang, sejumlah pendukung Rizik Sihab yang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga harus menjalani tes antigen yang digelar oleh Polres Jakarta Timur. Dalam tes swab tersebut, satu orang dinyatakan reaktif dan langsung dibawa ke Wisma Atlet. Ada 36 pendukung Rizik Sihab yang hadir dari berbagai daerah menjalani tes swab antigen yang dilakukan oleh Polres Jakarta Timur. Kapolsek Cakung Kompol Satria mengatakan pendukung yang menghadiri sidang Rizik Sihab harus menjalani tes antigen. Warga yang datang dari luar kota. Kita tanya, dia dari Jawa Barat dan sekitarnya datang ke sini sejumlah 36 orang. Semuanya kami laksanakan swab antigen dan satu orang dinyatakan reaktif dan langsung kami kirim ke Wisma Atlet.